Jaksa penuntut umum sempat menginginkan sidang hari ini yang menghadirkan ahli digital forensik dilakukan tertutup karena adanya peralatan dari ahli yang biasa dilakukan untuk kegiatan investigasi. Namun ketua majelis hakim tidak setuju sidang dilakukan tertutup dan tetap meminta sidang dilakukan secara terbuka. Ya, mohon izin sebelumnya. Sebelumnya ahli sudah berkoordinasi dengan kami terkait dengan materi yang akan diberikan terkait dengan forensik digital. Ahli menginginkan sejatinya persidangan dilaksanakan secara tertutup karena ada materi-materi yang tidak boleh diketahui oleh umum. Yang boleh disebutkan materi apa saja yang tidak boleh diketahui oleh publik? Mohon izin yang mulia menyampaikan, kemarin kami sudah bersaksi juga di ahli di persidangan sebelumnya, ada terkait juga obstruction justice. Hari ini memang kita melakukan atas perintah dari jaksa untuk melakukan play yang mulia. Tetapi apa? Melakukan play dan object zooming yang mulia. Memperjelas. Memperjelas, oke. Okay. Kemudian dan ada peralatan-peralatan kami yang merupakan peralatan digital forensik yang terkait dengan data-data investigasi. Di mana letak rahasia yang tidak boleh diketahui publik, Saudara Jaksa Penuntut Umum? Itu dari ahli yang meminta yang mulia. Di mana yang menerangkan? Di apa namanya? Di mana letak istimewanya sehingga publik tidak boleh tahu? Ini hanya peralatan saja yang mulia, tetapi hanya peralatan saja. Tetapi kenapa sampai sidang tertutup? Kemarin kita meminta memang karena peralatan tersebut dipakai untuk peralatan investigasi yang mulia. Jadi seperti begini, ekstraksi. Kalau peralatannya tidak di zoom, saudara apa? Tidak di zoom, kamera hanya melihat ke atas, boleh? Boleh ya, boleh. Tidak baik, boleh. Kepada kameramen yang ada di persidangan ini, mohon tidak memperlihatkan alat-alat yang dibawa oleh ahli ini. Bisa? Dipatuhi? Kameramen? Bisa ya? Baik. Oke, kalau gitu jadi sidang tidak perlu kami nyatakan tertutup.